Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses untuk semua subscriber saya di channel Imran Fasti Official dan di webfotos.com. Dan salam sukses juga untuk semua member Vivat Online di e-trainingansin.com. Sekarang saya akan sharing seputar bagaimana caranya untuk membuat dua channel dalam satu email. Karena kebetulan pagi ini, atau lebih tepatnya mungkin kemarin cuma saya baru buka notifnya hari ini, ada teman kita yang bertanya mengenai bagaimana caranya untuk membuat dua channel dalam satu email. Ini tadi di mana ya? Udah saya close. Yang jelas ada yang bertanya demikian. Oleh karena itu saya akan coba praktekkan bagaimana caranya untuk membuat dua channel, tiga channel, sampai banyak channel dalam satu email yang sama. Nah, terlebih dahulu silakan teman-teman login ke akun YouTube atau ke channel YouTube yang sudah teman-teman punya menggunakan email yang biasa teman-teman gunakan. Contoh di sini saya sudah login ke channel saya Imran Fasti Official dan sekarang saya akan membuat channel lain dengan email yang sama seperti yang saya gunakan untuk channel saya Imran Fasti Official. Nah, caranya setelah teman-teman masuk ke tampilan seperti ini atau lebih tepatnya masuk ke My Channel, atau bisa klik di sini ya. Klik di sini. Bentar. Di sini ada My Channel. Channel sama saja ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan bisa scroll ke sini. Klik setting. Atau bisa juga lewat sini. Nah, di sini juga ada bagian setting. Sama ya, sama saja. Silakan teman-teman klik setting. Kemudian nanti di sana ada pilihan di bawah your account, ada tulisan see all my channel atau create a new channel. Klik di situ. Klik. Nah, nanti teman-teman bisa langsung membuat channel baru dengan email yang sama tentunya ya. Nah, ini dia ada tulisan create a new channel. Klik di situ. Jadi teman-teman bisa membuat banyak channel dalam satu email yang sama ya. Jadi nggak usah login menggunakan banyak email. Nah, misalkan teman-teman di sini tulis saja misalkan nama channelnya apa, atau di sini brand account name, nama brandnya mau apa. Contoh di sini misalkan saya akan membuat brand tentang apa ya, Breeze Cat Official. Jadi nanti ceritanya saya akan membuat sebuah channel yang akan membahas tentang tutorial penggunaan aplikasi Breeze Cat ya. Breeze Cat Official, kita coba pakai tanda kurung bisa gak ya. Kemudian kita klik klik di sini create, bisa gak? Karena kadang ada nama yang sudah digunakan sama orang, jadi nggak bisa. Sorry, nama tidak bisa ya. Oke, kita coba back sampai menjadi bisa. Escape, misalkan jangan pakai tanda kurung ya. Seperti ini bisa gak? Pokoknya nanti silakan teman-teman buat nama sampai namanya berhasil dibuat. Nah, ini kayaknya bisa nih kayaknya, karena udah muncul. Nah, kayaknya bisa. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat banyak channel menggunakan satu email yang sama ya, caranya demikian teman-teman ya. Silakan teman-teman login ke email yang ingin digunakan untuk membuat channelnya, kemudian masuk ke bagian setting dan silakan teman-teman klik create new channel. Nah, setelah itu silakan teman-teman tentukan nama channelnya mau apa, apakah mau nama kalian sendiri atau nama siapa, bebas seperti itu ya. Nah, mungkin untuk sharing saya kalian cukup sekian. Semoga teman-teman yang bertanya tentang bagaimana cara membuat channel baru menggunakan email yang sama bisa terbantu dengan video yang saya share pada pagi hari ini.
Untuk teman-teman yang mungkin baru berkunjung ke channel saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload video di channel saya, Imran Frastiopsia. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Dan nanti sebisa mungkin saya akan coba jawab untuk pertanyaan yang teman-teman ajukan. Baik, saya Imran di Imran Frastiopsia dan di wpotus.com. Salam sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.